Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan ucapan penulis bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu al-da'watu ilayhi. Al-rabi'atu al-sadru ala al-adha fihi. Nah, ini santri-santri bagusnya menghafal, ya, menghafal matan dari usul salasah, ya, karena pentingnya ilmu ini. Ya, penulis mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam artinya ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari empat perkara. Apa itu empat perkara? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Islam dengan dalil. Asaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Asalisatu, ad-da'watu ilaihi, yang ketiga adalah berdakwah kepada apa yang telah dia ilmui. Dan yang keempat, as-sabru ala al-adhi, bersabar atas segala bentuk gangguan yang menimpanya tatkala menuntut ilmu dan juga tatkala berdakwah. Iya. Ini mukaddimah. Yang pertama bisa kita ambil faedah, penulis mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memang disunnahkan, ya, untuk mengucapkan basmalah pada saat hendak memulai pembicaraan, ceramah, sambutan, atau pada saat hendak memulai sebuah tulisan, ya, atau pada setiap hendak kita bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Karena di sana ada hadis riwayat Ahmad, kullu kalamin aw amrin zibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar. Setiap ucapan atau setiap perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir, dan basmalah termasuk zikir, fa huwa abtar, maka dia akan terputus, terputus keberkahannya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini juga dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah sebutkan di surah An-Naml ayat 30 tentang Nabi Sulaiman, bahkan berarti kebiasaan menulis basmalah itu bukan hanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Sulaiman jauh sebelumnya telah menulis surat kepada ratu, dikenalnya Ratu Bilqis, untuk mendakwahi tauhid. Didapati suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah yang termasuk ayat Al-Quran itu hanya satu. Ya, mungkin kalau ditanya, terdapat di surat apakah basmalah itu yang dia termasuk ayat Al-Quran? Kebanyakannya akan menjawab apa? Al-Fatihah. Gitu ya. Ternyata disalahkan sama gurunya. Salah. Yang benar apa? Surat An-Naml ayat 30. Ini satu-satunya basmalah yang termasuk bagian dari Al-Qur'an. Gitu ya.
Tentang apa itu? Tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis yang dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza shiratun mustaqim.